Halo sobat Rebahaners dimanapun kalian berada, baik di dunia nyata maupun dunia gaib. Jumpa lagi dengan Babang Ceplok di sini yang gitu-gitu aja deh. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita masuk ke alur cerita filmnya. Awal cerita ditampakkan seorang cewek yang bernama Lara Croft sedang berada di sebuah ruangan makam kuno. Di dalam sana, dia dihadang oleh sebuah robot yang langsung menyerangnya. Gak banyak cincong, Lara meladeni robot itu dengan skill mumpuninya. Lara mengira dia udah menang melawan robot itu karena udah terkena runtuhan tembok. Tapi ternyata robot itu bisa bangkit lagi dan langsung menyerangnya. Lara akhirnya bisa melumpuhkan robot itu setelah mencabut kabel-kabelnya. Dia membawa robot itu bersamanya dalam kondisi yang lumayan hancur. Rupanya dia sedang menjalani simulasi latihan dengan robot itu. Programmed to stop before it took my head off. Dan Lara bergegas untuk membersihkan diri setelah itu. Scene berpindah ke Venice, Italia. Di sana ditampakkan sebuah pertemuan yang sedang berlangsung untuk membahas tentang kesejajaran planet. Di sana ada Powell yang datang untuk dimintai penjelasan tentang masalah ini. Powell menjelaskan kalau dia sudah siap dengan situasi ini dan dia yakin akan memiliki jawaban pada waktunya untuk kesejajaran planet yang relevan. Dewan kembali mengingatkan Powell bahwa mereka hanya punya satu kesempatan untuk mengambil dua bagian dari potongan segitiga. Jika gagal, mereka harus menunggu 5.000 tahun lagi. 5.000 years. Di rumahnya, Lara diberikan beberapa file oleh Hillary, anak buahnya. Dia seperti terlihat bosan untuk melakukan tugas itu, dan dia memandangi foto ayahnya. Lalu dia mendatangi makam ayahnya dan bilang kalau dia berharap bisa mendapatkan kembali waktu yang telah dicuri dari mereka. Malam harinya, Lara melihat angkasa dengan memakai teropong bintangnya dan membahas tentang kesejajaran planet yang hanya terjadi sekali dalam 5.000 tahun bersama Hillary. Saat tidur, Lara bermimpi sedang diberitahukan sesuatu sama ayahnya dan dia melihat seperti ada sebuah pintu yang bersinar. Dia terbangun dan mulai berjalan keluar dari kamarnya. Tiba-tiba, seperti mendengar sesuatu di dalam lemari, dia langsung menghancurkan lemari itu. Dan memang di situ ada sebuah peti dengan pintu yang bersinar seperti yang dilihatnya dalam mimpinya. Langsung saja dia membuka peti itu dan menemukan sebuah jam tua di dalamnya. Dia bergegas membangunkan Bryce yang sedang tertidur nyenyak. Lara menyuruh Bryce untuk segera memeriksa jam itu. Bryce mulai memeriksa jam itu dengan memasukkan robot mini. Tak lama, di layar terlihat sesuatu yang bersinar di dalam jam itu. Bryce mulai membongkar jam itu untuk mengetahui letak benda yang terlihat tadi. Tapi mungkin karena terlalu lama, Lara memukul hancur jam itu dan akhirnya tampaklah benda aneh yang tadi dilihatnya. Ternyata itulah The All-Seeing Eye. Hidden within. Lara bergegas memacu motornya dan masuk ke dalam sebuah ruangan tempat lelang. Di sana, dia menemui Tuan Wilson dan kebetulan juga bertemu dengan Alex. Lara dan Alex sedikit berdebat di situ dan tak lama, Alex pun mendapat panggilan dari kliennya.
I think your clients need you. Lara memperlihatkan benda tadi ke Tuan Wilson dan menjelaskan tentang benda itu ke Tuan Wilson. It glows, like the eye lesser. Lara meminta petunjuk ke Tuan Wilson tentang jam itu. Namun sayangnya, Tuan Wilson tidak dapat membantunya. This clock truly is. Lara pun bergegas pulang, dan saat di rumah, dia mendapat telepon dari Tuan Wilson yang mengatakan bahwa dia ada seorang teman yang dapat membantu Lara. Namanya Manfred Powell. Dia memberikan kontak Powell agar Lara dapat menemui orang itu. Adegan selanjutnya diperlihatkan Lara yang datang untuk menemui Powell di tempat yang sepertinya sedang ada sebuah pesta. Setelah berbincang-bincang sedikit tentang ayah Lara, Lara langsung memberikan foto-foto dari jam yang sedang disimpannya. Dan mulailah mereka mengobrol tentang jam itu. Pada malam hari di rumah Lara, saat dia sedang berayun-ayun dengan gaya yang indah, tiba-tiba datang banyak pasukan bersenjata yang mulai memasuki rumahnya. Mereka mulai masuk dengan memecahkan kaca jendela atas, dan terjadilah aksi tembak-menembak di sana. Hillary yang menyadari bahwa ada bunyi tembakan langsung bergegas. Juga Bryce yang juga baru menyadari kalau sedang terjadi ancaman di dalam rumah Lara. Bryce mencoba keluar mobilnya, namun sayang pintunya telah dikunci dari luar oleh pasukan itu. Dengan gesit, Lara mulai menghabisi pasukan itu satu persatu. Bryce mencoba menghidupkan robotnya, namun gagal karena robot itu masih rusak. Come on, Simon, come on. Hillary pun telah siap berperang dengan memakai rompi anti peluru dan sebuah shotgun. Pasukan itu terus masuk dan sedang mencoba memecahkan pengamanan tempat jam itu berada. Bryce akhirnya berhasil menghubungi Lara saat dia sedang berada di garasinya. Lara meminta petunjuk sama Bryce di mana posisi pasukan-pasukan itu berada. Bryce pun menunjukkan lokasi-lokasi pasukan itu agar Lara dapat menghabisinya dengan lebih gampang. Three bad guys. Number one, standing by the Aston Martin. Bingo! Number two, crouched by the McLaren. Oh, bugger! Di sisi lain, Hillary pun terlihat mulai membantu untuk menghabisi pasukan-pasukan itu. Ini pasukannya kok kayak rame banget ya guys, nggak habis-habis. Akhirnya, pasukan tersebut berhasil juga mendapatkan jam itu. Mereka langsung kabur setelah misinya berhasil. Adegan berikutnya diperlihatkan orang-orang yang membawa jam yang telah mereka curi tadi dan menyerahkannya ke tempat Powell. Selanjutnya diperlihatkan Lara yang menerima sebuah kiriman paket surat di rumahnya. Dia terkejut saat membuka surat itu. Ternyata itu dari ayahnya. Surat itu ditulis sebelum ayahnya meninggal dan sengaja disampaikan hari ini sesuai instruksi. Setelah membaca isi surat itu, dia langsung menuju perpustakaan untuk mengambil sebuah buku. Di buku itu ternyata masih ada surat lain yang sengaja disimpan oleh ayahnya agar dapat dibaca oleh Lara pada saat dia sudah bisa mengerti. Surat itu menjelaskan tentang segitiga cahaya. Segitiga yang dibentuk dari logam yang ditemukan di kawah meteor yang jatuh ke bumi pada saat yang tepat. The people of the light build a great... destruction of the city.
Surat itu juga memberitahu di mana lokasi potongan segitiga itu berada. And hid them at opposite ends of the earth, where the first half of the triangle is hidden. Ayahnya juga berkata dalam surat itu bahwa Lara harus segera bergegas karena waktunya sangat sedikit. Karena selama planet bergerak untuk bersejajar, dunia berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Lalu Lara memutuskan untuk langsung menuju ke Kamboja untuk mencari potongan segitiga yang pertama. Setelah sampai di Kamboja, dia langsung melihat aktivitas yang terjadi di sana. Terlihat di situ orang-orang yang sedang menarik tali untuk meruntuhkan sebuah patung, yang juga terlihat Powell serta Alex yang juga berada di sana untuk mengawasi keadaan. Lara pun mempersiapkan peralatannya dan langsung cus ke TKP. Tak lama, Lara berhenti karena melihat ada sebuah pintu masuk ke dalam kuil. Di sisi lain, patung pun berhasil dirobohkan oleh orang-orangnya Powell. Lara melihat ada seorang anak kecil yang tertawa lalu tiba-tiba menghilang di pintu masuk kuil. Anak itu muncul lagi di pintu lainnya, tapi tiba-tiba menghilang lagi. Lara pun mencoba mengikuti kemana arah anak kecil tadi. Tiba-tiba saja anak kecil itu sudah berada duduk di belakangnya. Dia menunjukkan arah pintu masuk sama Lara. Dan saat Lara kembali melihat ke belakang, anak itu pun tiba-tiba sudah menghilang. Akhirnya Lara berhasil juga sampai ke dalam kuil. Saat dia melihat ada pergerakan di bawah, ternyata itu adalah Powell dan pasukannya yang juga telah berhasil masuk ke dalam kuil. Lara membaca sebuah tulisan di dinding dan dia menyadari sesuatu. Sementara itu, Powell bilang sama Alex bahwa mereka hanya punya waktu 2 menit. Kemudian Alex meminta bantuan anak buah Powell untuk menurunkan pedang yang ada di patung untuk dimasukkan ke dalam lubang-lubang di lantai. Tiba-tiba Lara menyadari kalau mata di dinding di belakangnya adalah tempat yang benar untuk menaruh jam itu. Dia langsung menyela saat Powell akan meletakkan jam itu di mata lantai. Anak buah Powell langsung menembaknya, namun Powell langsung menyuruh untuk berhenti menembak. Lara bilang kalau yang di lantai itu bukan mata yang benar. Terjadi sedikit perdebatan antara Lara dan Powell. That is not the true eye. Tapi pada akhirnya, Powell pun luluh juga sama Lara. Dia segera melemparkan jam itu sama Lara. Lara langsung menempelkan jam itu di tempatnya dan terjadilah sesuatu. Balok itu ternyata makin melambat. Lara memutuskan untuk naik ke balok itu agar kecepatannya bertambah. Akhirnya balok itu pun mencapai sasarannya. Saat potongan segitiga itu keluar, Lara berhasil mendapatkan potongan itu lebih dulu sebelum Powell. Tak lama, patung-patung yang berada di sekitar kuil tiba-tiba menjadi hidup setelah dialiri oleh air yang berasal dari tempat keluarnya potongan segitiga tadi. Terjadilah pertempuran antara Powell dan anak buahnya beserta Lara melawan monster-monster patung. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Alex untuk mencabut dan mengambil jam itu dari dinding. Di saat terakhir, bangkitlah patung terbesar yang ada di ruangan itu. Lara mulai menembaki patung monster itu, tapi tembakannya nggak mempan.
Lara menendang Balok yang masih berayun di ruangan itu hingga Balok itu berhasil mengenai patung itu dan membuatnya tersungkur hingga hancur. Lara pun langsung berlari keluar, namun dia masih dikejar oleh satu monster. Sampai akhirnya di luar kuil, monster itu pun hancur. Lara terus kabur hingga sampai di tepi sungai. Saat itu, ia akan ditembak sama Alex. Namun, ia segera loncat ke dalam air terjun. You're going to shoot me, Alex. Lara. Setelah sampai di sebuah tempat, Lara menelpon Powell. Powell mengajaknya untuk bekerja sama dan mengundangnya untuk datang ke Venezia. Tepatnya di Via Dolorosa. Via Dolorosa. Selanjutnya, Lara menelpon Bryce dan mengatakan kalau dia berhasil mendapatkan potongan segitiga yang pertama. Bryce menginformasikan bahwa kesejajaran akan terjadi dalam 66 jam lagi dan masih belum ada ide di mana potongan yang kedua berada. Lara menjawab bahwa Paula yang akan memberitahu di mana potongan yang kedua berada. Di dalam sebuah kuil, Lara disuruh untuk meminum segelas teh yang ternyata teh itu dapat menyembuhkan luka yang berada di tangan Lara. Scene berganti ke tempat pertemuan Lara dan Powell di Venezia. Lara mengatakan bahwa Powell bersama dengan Illuminati. Powell juga bilang bahwa ayah Lara juga adalah bagian dari Illuminati, namun Lara menyanggahnya. Akhirnya Lara pergi meninggalkan tempat itu setelah diberikan sebuah tawaran oleh Powell. Selanjutnya Lara bersama Bryce datang ke tempat Powell, di mana mereka sedang bersiap untuk menjalankan misi terakhir untuk mendapatkan potongan segitiga yang terakhir. Sampailah mereka di daerah Siberia, Rusia. Di sebuah desa, Lara ditanya oleh seorang anak kecil apakah dia akan pergi ke Danau Es. Lara menjawab, sesaat Lara melihat ke arah lain. Saat ia kembali melihat ke anak itu, dia telah hilang. Mulailah mobil-mobil amfibi mereka berjalan menuju Danau Es yang merupakan Dead Zone. Welcome to the Dead Zone. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan anjing-anjing kutub sebagai kereta. Sampai di tempat itu, Lara memukul sebuah lonceng yang membuat sebuah pintu terbuka. Mereka mulai memasuki tempat itu. Sampai di dalam, mereka dibuat terkesima dengan adanya badai waktu. Waktu rusak di sana. Sampai akhirnya, semua orang diperintahkan untuk mencari di mana posisi DI, karena waktu yang tersisa tinggal sedikit. Tiba-tiba bola-bola yang berada di ruangan itu mulai bergerak karena waktu kesejajaran planet hampir tiba. Lara meminta jamnya sama Alex karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Alex, give me the clock. I know what to do. Tiba-tiba Lara lenyap setelah menancapkan jam itu pada salah satu dinding bola itu. Dan sesaat kembali keluar dengan membawa potongan segitiga yang kedua. Tibalah saatnya kesejajaran planet-planet dan sang ketua Illuminati akan menyatukan kedua potongan segitiga. Namun belum sempat dia menyatukannya, pasukan Powell menembaknya sampai mati. Powell mengambil potongan itu dan menyatukannya, namun tidak terjadi apa-apa. Tiba-tiba dia melempar Alex dengan pisaunya dan tepat mengenai dada Alex. Itu membuat Alex jatuh tersungkur ke dalam air. Lara yang melihat itu langsung ikut masuk ke dalam air dengan maksud untuk menyelamatkan Alex. Powell berkata bahwa Lara harus merelakan Alex. Dia bilang kalau Lara harus membantunya agar nantinya dengan kekuatan yang diberikan oleh segitiga itu bisa kembali menghidupkan Alex dan juga mengembalikan ayah Lara bersamanya. Akhirnya Lara berhasil menyatukan kedua potongan segitiga itu dan membuat Lara dan juga Powell terlempar. Lara berhasil mendapatkan segitiga itu lebih dulu saat beradu cepat dengan Powell. Tiba-tiba entah di mana, dia bertemu dengan ayahnya.
Ayahnya menjelaskan kalau ini adalah persimpangan antara masa lalu dan masa sekarang. Lara bertanya kenapa ayahnya nggak pernah menjelaskan tentang Illuminati. Ayahnya menjawab kalau pada waktu itu Lara masih kecil. Ayahnya menyuruh Lara untuk menghancurkan segitiga itu karena ini tidak seharusnya terjadi. Tiba-tiba waktu seperti berjalan mundur. Alex kembali keluar dari dalam air dan pisau yang menusuk Alex tadi dikembalikan Lara ke arah Powell dan langsung menusuk bagian dada Powell. Semua orang langsung keluar meninggalkan tempat itu karena tempat itu akan segera hancur. Powell malah membuat Lara panas dan mengajaknya bertarung satu lawan satu tanpa senjata. He pleaded like a baby. The place is coming down. This is insane. No guns. Akhirnya setelah pertarungan yang cukup sengit, Lara berhasil mengalahkan Powell dan menghabisinya. Tempat itu mulai hancur dan Lara dengan sekuat tenaga mulai berlari meninggalkan tempat itu. Dia melihat beberapa ekor anjing yang akhirnya digunakannya untuk membawanya keluar dari tempat itu. Di akhir cerita ditampakkan Lara yang berpakaian rapi seperti wanita pada umumnya dan datang ke makam ayahnya. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini sana, janganlah kita menjadi orang yang serakah akan sesuatu. Karena keserakahan pada akhirnya hanya akan membawa malapetaka. Onde mande, rancak bana.